Hai kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Orang, kembali lagi dalam channel aku. Dan kembali lagi dengan siapa lagi? Ikmal Nola. Channel aku lah kat sini. Siapa lagi kat sini? Betul tak? Macam mana sihat? Hari ni korang pergi mana je? Ni korang makan apa je? Sila komen dekat bawah. Aku makan apa tadi? Nasi goreng ayam. Ha, aku tanya orang. Aku sendiri lupa aku makan apa. Sebab aku biasanya sarapan pukul 6 petang. 6 petang bukan 6 pagi. Sebab apa kawan, aku buat kerja sampai aku terlupa yang aku ada sarapan lah macam tu. Tapi korang jangan contohi aku. Korang kena ambil sarapan dan insyaAllah lah aku rasa macam aku nak betulkan balik lah aku punya cara pemakanan ni. Tak elok macam tu tau. Kita kena ambil sarapan. Kalau tak ambil sarapan, kita kena gastrik. Aku sarapan pukul 6 petang. Kau bayangkan. Kadang-kadang aku pun tak tahulah kenapa. Lepas tu kata tengah malam nanti kan aku nak tidur kan. Aku lapar. Macam tu. Aku akan rasa nak makan. Tengah-tengah malam kan. Lepas tu orang cakap kalau makan tengah malam tak elok. Tapi bukan tu yang aku nak cerita. Banyak cerita pula aku ni. Hari ni macam korang baca kat thumbnail. Macam korang baca kat title juga. Korang kenal tak lelaki yang ada dekat thumbnail? Korang kenal tak lelaki ni? Aku rasa korang kenal. Sebab lelaki ni banyak keluar dekat YouTube Shorts. Macam tu banyak keluar. Betul tak? Dia orang Jepun tau. Tapi aku tak tahu kenapa dia buat konten macam ni. Adakah kelakar? Untuk aku ada kelakar. Adakah dia tak kelakar? Untuk aku ada kelakar. Ada orang rasa konten dia kelakar. Orang rasa konten dia tak kelakar. Tapi mana-mana je lah nak dicerikan ceritanya. Kita tengok sama-sama video apa yang dia buat. Okay guys, kita dah masuk dekat dalam TikTok aku. Aku dah siap save dah. Tapi sebenarnya ni bukan dia punya TikTok sebenarnya. Mungkin fans dia kot share video dia. Tapi dia kebanyakannya buat video dekat YouTube Shorts. YouTube Shorts ni macam TikTok jugalah sikit-sikit video dia kan. Tapi jom kita tengok. Konten dia untuk aku sangat pelik. Dan kenapa dia buat macam tu? Ini aku tak tengok lagi. Tapi aku dah like, aku dah save. Sebab aku takut nanti terlepas video dia kan. Jom kita tengok. Kenapa dia macam tu? Dia memang macam tu ke? Sorry lah, aku tak tahu sebab aku tak mengikuti dia sangat. Mungkin korang adik-adik selalu tengok video abang ni. Memang dia macam ni eh? Tak ni aku serius, memang dia macam ni eh? Maksudnya memang dia suka gelak-gelak lepas dia buat benda macam tu lah. Aku tak tipu eh, aku tak cakap benda apa eh. Aku cakap betul-betul, memang dia macam tu ke? Sila komen dekat bawah. Kan jatuh dah jelly tu. Orang dah cakap makan jangan nyanyi, makan jangan bunyi, makan-makan je. Mana suka suruh ke hidung? Jangan cakap dia nak sedut lah benda tu. Sakit tau makan yang masuk dalam hidung. Siri-siri aku tak tipu. Aku rasa memang dia macam ni lah. Isilah betul-betul. Bazirlah jeli tu. Tolong jangan cakap dia nak sedut lagi guna hidung. Tolong. Oh my god. Macam ni dia buat? Semua macam ni dia buat. Aku teringin nak buat macam tu. Macam ni dia buat. Aku rasakan dia saja cukup buat macam tu. Dia nak happykan orang kan. Tapi lama-lama seram juga sebenarnya. Tapi tak apalah, best juga tengok video dia pelik-pelik. Papi mu, aku macam pernah dengar. Cuba pi mu nyanyo. Cuba pi mu nyanyo. Dia buat apa ni? Ini akaun betul dia. Nama akaun dia Junia.
Dia punya follower ramai 44 juta weh. Ramai. Aku baru 3.4 juta. Dia dah 44 juta ramai. Okey, video apa ni? Mentos baru. Mentos baru. Aku tak tahu apa benda ni. 2, 3, 2, 1. Oh, dia masuk Mentos dalam Coca-Cola. Oh. Oh, weh. Macam best tengok video tapi dalam masa sama dia seram sebab dia macam tak betul. Tapi aku rasa betul je. Kenapa ni? Seluar? Ha. Go! Betul bang! Go bang! Aku rasa ni cara-cara dia buat macam tadi tu. Masuk ke panik kat situ. Oh, macam tu. Wow. Ambil hoodie, masukkan kaki, lepas tu buang masukkan tangan. Tapi kena ikut belakang lah. Merah-merah muka kau, bang. Mana dia dapat idea buat-buat konten macam ni? Banyak pula idea dia. Aku takut je botol tu terpuff kena muka dia. Bang! 3, 2, 2. Eh, dia buat apa tu? 1. Wih! Alright. Ha? I am not talking! I am not talking! Ama, ya tak! Yeah, aku rasa aku nak buat macam ni. Serius tak, Divo? Okay. Ah, senang je masa dia. Oh, ini jelly oren, mate. Jangan cakap engkau nak sedut guna hidung lagi, bang. Tolong, bang. Aduh, bang, sakitlah bang. Tolonglah bang. Aku tak boleh lah bang. Aku tak boleh tengok kau sengsara, bang. Jangan cakap kau nak cabut bulu kaki pula lah bang. Ya Allah, bang. Sakit tu, bang. Abang Junia ni. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Alim. Tolonglah. Tolonglah. Sanggup nak tengok. Eh, rambut dia. Ini ke rambut dia sebenarnya? Macam durian ni kan? Please, Uncle. I love you so. Please break my heart. Ba. Ini tadi bukan dia dah potong? Kita elok hantar abang ni pergi PLKN. Wow, 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 wow. Apa yang dia nak buat? Wih. Kuat rupanya abang ni, eh. Kuat rupanya abang ni. Tomato. Tomato, Chocolate syrup. Chocolate. Oh, dia nak makan tomato dengan coklat je. Ceritanya macam tu je lah, eh. Sedapnya. Kenapa? Bukan sedap ke? Tomato bukan sedap ke? Campur dengan coklat, aku rasa tak adalah teruk sangat rasa dia kan?
Okay guys, kesimpulannya aku tak tahu kenapa abang ni macam ni, tapi konten dia semua best je, lawak je. Tapi dekat setengah orang dia macam tak lawak, tapi setengah orang lawak. Dan aku nak tanya korang, korang peminat abang ni, korang cuba komen, memang abang ni macam ni ke? Maksudnya memang konten dia macam ni? Aku memang tak kenal dia, aku memang tak tahu. So kalau korang tahu, korang boleh komen dekat bawah. Sebab macam dah lama-lama kan, macam kenapa abang tu buat macam tu dalam hatinya kan? Nah, macam tu aku pun macam, ataupun dia memang macam tu. Okay, aku pun sebesalah nak tengok banyak-banyak. Sebab nanti aku takut muka aku berubah jadi barberet. Jadikan ceritanya. So ingat korang, semua konten aku adalah hiburan semata-mata. Jangan ambil serius, kita just nak fun-fun. And minta maaf kalau aku ada terkasar bahasa. Okay guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram noror atau konten-konten yang akan datang. So, bye-bye.